Hai semua, assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi biji meranti. Berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Bahan yang pertama ialah bawang merah. Kemudian saya juga menggunakan bawang putih. Lalu saya juga menggunakan sedikit ikan bilis. Kemudian ni gula sedikit. Ni kalau tak letak pun tak apa. Dan juga belacan. Seterusnya, saya juga menggunakan cili. Ini cili kering yang telah saya kisar. Dan berikut merupakan bahan utama kita iaitu biji meranti. Ha, siapa pernah makan biji meranti? Bentuk dia macam ni, bulat-bulat. Tapi bukan terung pipit je, lain biji meranti dan terung pipit. Kalau biji meranti ni rasanya lebih lembut daripada terung pipit. Dan lebih sedap. Baiklah, ke semua bahan tadi macam bawang merah, bawang putih, ikan bilis, saya nak kisar. Nah, seperti berikut. Pertama sekali, tuangkan minyak menumis secukupnya. Jika misalnya minyak dah panas, boleh masukkan segala rencang yang telah kita kisar dan juga cili kering tu. Kalau misalnya anda blend sekali, tak jadi masalah. Dan saya memang dah ada dekat rumah cili paste yang dah siap blend. Ini kita tumis hingga ia naik bau macam biasa. Dari jual yang kira kanan depan belakang bau dan juga masakan kita ni naik minyak. Tambahkan garam dan juga penyedap rasa sesuai selera. Bagi penyedap rasa yang tak guna boleh skip lah. Letak garam saja. Kemudian saya masukkan biji meranti. Nah, tu dia. Dia punya bentuk tak jauh beza pun dengan terung pipit. Tapi dari segi rasa memang jauh beza. Jadi jangan tersilap pula. Ini kita tengah gaul rata dan saya masukkan air secukupnya. Kemudian kita tumis-tumis lah. Saya juga tambahkan gula sesuai selera. Kemudian gaul rata. Selesai sudah masakan kita pada hari ini. Simple je. Biji meranti masak sambal. Kalau nak tumis gitu je pun boleh sedap. Jadi kalau misalnya nanti anda pergi pasar ke atau ke jumpa biji meranti ni, anda boleh beli dan cubanya sendiri di rumah. Mana tahu kena dengan tekak anda. Jadi terima kasih kerana telah menonton dan jumpa lagi di next video. Bye-bye.